Halo rekan-rekan, semoga selalu semangat dan tetap sehat. Dalam kondisi yang seperti ini, kita memang sulit mencari cara-cara baru yang itu di luar dari kegiatan online. Nah, sekarang kita akan melakukan adaptasi dari semua kegiatan-kegiatan itu untuk kita carikan formula yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran. Nah, ini adalah teknologi adaptif. Kalau kita melihat perkembangan saat ini, teknologi multiplayer atau permainan yang itu dilakukan secara kolaboratif menjadi salah satu upaya yang untuk mendekati pola pembelajaran yang kekinian. Karena terlihat beberapa game-game multiplayer yang itu sudah muncul terlebih dulu. Oke. Untuk mempersingkat, saya akan memperlihatkan tentang diksi multiplayer. Saya mencari multiplayer dalam Google ya, itu ya dalam Google sudah langsung muncul bahwa itu adalah multiplayer video game. Artinya ini kekinian banget ya, sangat kekinian banget. Nah, dengan prospek seperti itu, hampir semua kalangan akan terfokus pada kegiatan ini karena ini selain kegiatan yang sifatnya adalah kolaboratif dan ini tidak mengandalkan sistem yang harus berhadapan dengan mesin. Ini adalah upaya tetap humanistik. Baik, arahnya apa? Kalau kita melihat ya, melihat ini adalah pola industri 5.0 ya. Kita nyoba aja industri 5.0. Nah, dalam pola itu kita akan melihat bahwasannya kalau ini muncul, kalau ini, maka hal tersebut ditandai dengan perbedaan yang sangat mencolok dengan 4.0. Nah, kalaupun di 4.0, gitu ya, di 4.0, ini arahnya ke digitalisasi atau artificial intelligence dan lain sebagainya. Sedangkan pada 5.0, itu arahnya bagaimana ya, bagaimana human itu bisa bertemu human-human tapi ada perantara namanya komputer. Sebut saja saya menyebut, mohon maaf, salah satu nama dari Grab atau Gojek ya. Mereka mempertemukan antara dua orang tetapi melalui sistem. Itulah industri 5.0. Nah, oleh karena itu kalau itu sangat sangat bagus sekali untuk kita adaptasi sebagai model pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menunjukkan pada rekan-rekan semua bahwa tren saat ini adalah multiplayer. Kita lihat aja, multiplayer. Nah, kita akan melihat trennya ya. Kalau kita sedang berkeinginan untuk melihat tren ya di Indonesia, multiplayer ada kecenderungan untuk naik ya sebagai tren ya. Kita compare aja dengan online learning. Online learning. Oke. Jika kita compare dengan online learning, itu ya, kita akan mengetahui ada pola penurunan ya, ada pola penurunan dari online learning. Artinya online learning dalam the future, itulahnya, itu adalah multiplier. Sehingga kalau kita melihat betul, ini adalah konstruk yang paling real saat ini. Yang merah adalah online learning, yang biru ini merupakan konstruk dari multiplier. Mari kita cek untuk di tetangga. Oke. Sama juga ini ada tren naik ya, walaupun belum sehebat Indonesia ya, tetapi ada tren naik gitu ya, tren naik. Dan online learning ada tren mulai menurun karena ya kemungkinan telah banyak hal ya, seperti vaksin dan sebagainya, itu trennya kan tatap muka. Tetapi multiplayer enggak gitu ya. Nanti nge-game itu multiplayer. Maka multiplayer ini kayaknya menjadi tautan kita saat ini. Ya mungkin kalau di negara-negara maju kita belum cek sih. Ya, kita ke United Kingdom di Inggris ya. Ya, ini malah sudah kelihatan betul ya.
perbedaannya yang sangat mencolok itu bahwa multiplayer jauh di atas online learning. Kita ambil di Amerika Serikat. Oke, kita ambil di Amerika Serikat. Nah, sudah begitu kelihatan jauhnya apa tren yang selama ini kita apa ya kita pahami ya, itu berarti multiplayer sudah menduduki ranking yang luar biasa. Dan inilah kemajuan kita saat ini. Salah satu penyedia yang free yaitu adalah kita menggunakan hub ya miliknya Mozilla yang bisa menghubungkan. Kita cek ya, kita Google. Nah, dari ini kita bisa melihat miliknya Mozilla juga bagus juga, kenapa gitu ya. Oke, sudah cukup familiar kayaknya pencariannya. Ini Mozilla Hub inilah yang banyak sekali yang mulai menggunakan Mozilla Hub. Jadi seakan-akan kita diminta untuk belajar bersama gitu ya, dalam satu berinteraksi bersama dalam satu komunitas virtual gitu, VR gitu ya, dalam bentuk 3D virtual space-nya. Sehingga tidak hanya sekedar video conference ya, kita bisa mengamati, kita bisa saling chatting, bisa saling share dan sebagainya. Itu yang menyebabkan teknologi ini adalah teknologi yang adaptif dan mungkin the future ini masif akan digunakan. Mestinya banyak yang lain, kalau game bisa Mobile Legends dan sebagainya kan banyak ya. Namun kalau dunia kita bisa berkomunikasi, mengubah paradigma video conference dalam pertemuan kelas dan sebagainya, kita ubah saja menjadi hub Mozilla. Artinya kita mengubah multiplayer ini menjadi sarana untuk belajar dan ini kita adaptifkan. Supaya nanti teman-teman, rekan-rekan semua mendapatkan paradigma yang berbeda. Sekian untuk orientasi kita yang pertama mengenai multiplayer dalam dunia pembelajaran.